Hidup sebagai laku, kata orang Jawa, laku atau melakoni, tadi sebuah perjalanan. Adalah kesadaran manusia Jawa untuk selalu berupaya hidup suci dan bersih, karena itu berasal dari Tuhan yang suci, harus kembali kepada kesuciannya. Orang Jawa yang sudah mengerti dan memahami tentang tujuan hidup di atas, disebut dengan istilah Jawa atau Jawi. Jawa, dalam pandangan Minangkabau barangkali, lebih kental dengan militeristiknya, karena ada lekas sejarah yang hadir. Iya, misalkan persoalan PHRI. Bagaimana juga Jawa dan Sunda bisa terpisah dengan tajam juga, gitu ya. Padahal berada dalam satu teritori dan itu pemikirannya juga nggak beda jauh gitu. Sebetulnya kalau yang tidak keluarga tidak bisa melewati pintu belakang, karena pintu belakang adalah rahasia terbesar dari rumah itu sendiri. Ya, 19. Makanya dia tambah 1. Enggak alam itu. Pijer terus, telah masuk sayap, ini sebetulnya tambahan kan? Ini ada lukisan 9 meter, masuk melihat ini. Misalnya pembukaan tanggal 1, tanggal 2 udah mulai workshop, tanggal 2, 3 itu misalnya materi dan diskusi, kemudian 4, 5, 6 mereka berproses di ruangan. Tujuhnya bisa udah ada pameran bareng, tutupnya nanti bareng dengan pameran mana nanti tutupnya. Lintas media ini kemudian diterjemahkan saya, Cecil, dan Yuka. Itu media ini bisa bahasa, bisa waktu, bisa segala macam media yang ditulis itu. Nah, terus kami jadinya mengundang sebanyak orang yang punya data. Jadi intinya bagaimana data itu bisa dipergunakan untuk melawan hal-hal yang tidak atau hal-hal yang menjemukan jalan ini, gitu kan. Nah, itu akan diadakan tanggal 2. Karena ada Mas Sony yang berangkat ke luar kota, tanggal 3, terus kami pas-pasin gitu. Ini ada misalnya ya, orang-orang dari Ekspedisi Biru, kemudian ada Yoris Bastian, jadi banyak orang dari beda ilmu gitu, beda disiplin, ya. Beda disiplin sama beda industri, beda kesenian tuh ngumpul. Nah, ngumpul di satu meja itu dikelilingi oleh seniman-seniman yang diundang juga siapapun.